너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Hey guys, so I'm in Valencia right now. Actually, I will travel alone because I left my husband. He will meet another, I think a friend. So he will meet someone in the station. So I have free time to travel around Valencia. Apa ya di samping aku ya? Kayak gereja apa ya? Iglesia, yes, ini gereja. Kayak gereja gitu. Wadidaw, gede banget. Nah ini aku lagi di samping gerejanya. Kayaknya sih masuknya harusnya lewat sini ya. Itu ada orang yang masuk. Apa boleh masuk? Dono. Right in the middle of the city. Tapi enggak sih. Sebenarnya bukan di in the middle of the city, tapi ini kayaknya kota-kota tua gitu. Jadi ini kayak plazanya gede banget. Nah, terus di samping-sampingnya tuh banyak banget makanan-makanan. Aku bingung sih mau nyobain yang mana. Ice cream? Tapi ini dingin. Ini aku udah ada di depan gereja. Setahu aku ini gereja paling tua di Spanyol. Eh sorry, di Valencia. Pengen banget lihat dalamnya kayak gimana. Tadi aku udah masuk sebentar, cuman aku nggak mau beli tiket karena aku bakal datang lagi kalau misalkan ada lagi ada ibadah-ibadah gitu. Guys, jadi aku mau datang ke tempat ini nih guys. Ini kayak gerbang-gerbang gitu, benteng gitu dia kayaknya. Cuman dari depan tuh cantik banget, dari belakang ternyata dia beda desain gitu. Tapi itu kayaknya ada orang di sana dan aku mau coba juga naik ke atas. Agak deg-degan sih, tapi kelihatannya tangganya agak ngeri ya. Soon hopefully I'm safe and sound. Let's see. Nah, ini penampakan depannya, guys. Wah, ini gede banget. Dari pintu-pintunya kelihatannya kayak udah rapuh-rapuh gitu ya. Ini kelihatan banget udah lama banget. Nanti aku search ini dari tahun berapa. Jadi ini pintunya, namanya itu Les Torres del Serrans. Harus naik ke atas, naik ke atas. Oh my gosh, kalau datang ke sini harus olahraga dulu ya. Olahraga dulu guys kalau mau jalan-jalan. Aduh, aku mau pakai lipstick dulu, soalnya aku udah pucat banget. Lanjut. Kita naik ke atas. Oh,
Last, kita mau coba naik ke atas sini. So, hopefully kuat. Sejujurnya aku gemetar banget karena kalau dilihat dari situ serem banget. Sebenarnya aku udah gemeteran banget di sini. Karena ngeliat ke bawah tuh tinggi banget. Kayak aku cari tempat lain aja deh yang lebih aman. Udah aku deg-degan. Gosh, serem banget. Oke, masih naik lagi ke paling atasnya. Let's go. Kayak pegangan deh. Itu udah serem banget. Itu kayak tinggi banget ya. Kelihatan nggak tangan aku udah gemeteran. Pegangan. Ya Tuhan, aku gemeteran. Wow, bagus banget. Ya ampun, bagus banget, kotanya bersih banget. Oh my gosh, bagus banget. Wajib banget sih guys ke Valencia. I got the ice cream. Aku pesen cafe sama Ferrero Rocher. Menurut aku kalau makan es krim terus masih mencair-mencair gini berarti belum waktu yang tepat. Mendingan nunggu winter sih. Enak banget. Aku jujur tumben banget dapat gelato yang enak di sini. Dan ini salah satu yang rasanya enak karena nggak terlalu manis gitu loh. Namanya ini di tengah kota banget, di tengah plaza. Aduh, aku nggak tahu ini plaza apa. Namanya pokoknya Gelaterias Artesanes Linares. Udah ada dari tahun 1930, jadi udah terkenal banget di sini. Terima kasih.
우리 여기까지 알 수